Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisa saya mau bertanya Bagaimana kalau misalkan kita mau menjamat akhirkan sholat duhur Kan ke asar Terus ternyata, ketika kita mau sholat asar Ternyata sholat, waktu sholat asar itu sudah habis Itu bagaimana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas uh, pertanyaannya yang telah dikirimkan. Pertanyaannya mengenai bagaimana ketika kita pengen melaksanakan sholat jamaah yaitu uh, takhir gitu ya, yang seperti yang ditanyakan yaitu dari sholat duhur menjadi atau diakhirkan di dalam waktu sholat asar. Namun ketika mau melaksanakan sholat yang jama'ah itu ternyata waktu sholat asar telah habis. terus bagaimana hukumnya begitu. nah maka nih di sini belum dijelaskan. E, pertanyaannya adalah kenapa kok bisa waktu sholat tersebut habis? jika yang pertama karena memang dia lupa. ketika dia lupa maka tidak berdosa. pertama tidak berdosa karena ketika dia lupa. Bagaimana menama au Tiauna fal Barang siapa yang tertidur dari sholat atau kelupaan ketika dari waktu sholat, maka diwajibkan baginya fal soliha sholatlah ketika ia ingat. Nah, yang pertama di sini adalah dia tidak berdosa melakukan hal itu karena memang lupa, atau mungkin ketiduran. Ya, tinggal nanti tidurnya ketiduran ini apakah sengaja atau tidak begitu. Awal tidak berdosa, tetapi ada kewajiban lain yaitu la <tik> laha Tetapi bukan berarti tidak dilaksanakan solatnya, tetap wajib melaksanakan solat dua solat tersebut ketika dia bangun atau ketika dia tidak ada kafaroh lain kecuali ya mengkodoknya jadi ketika lupa dua sholat maka wajib dikodok dua sholat tersebut itu yang pertama jika karena lupa tidak berdosa dan wajib mengkodok tapi kalau faktor yang kedua atau mungkin sebab kenapa dia sampai keluar waktu sholat yang asar tadi karena disengaja maka tentu saja yang pertama dia berdosa Kenapa? Karena dia telah sengaja mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Dan dia masuk di dalam wa'id Allah yang uh, di dalam firmanya, lil musallin <لِلْمُصَلِّن> Maka neraka wel bagi orang-orang yang sholat. أَلَّذِينَهُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ Yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Di dalam tafsir Ibnu Kafir disebutkan bahwasanya siapa yang lalai dalam sholatnya itu yaitu orang yang sengaja mengakhirkan sholat sampai keluar waktunya. Nah, makanya di sini perlu dijelaskan ditegas kalau karena lupa tidak usah dan tetap wajib kodok kalau karena di berdosa karena mengakhirkan dan juga tidak lepas dari kewajiban kodok nah jadi di sini dua satu berdosa karena disengaja yang kedua kewajiban itu tidak akan hilang selama belum dilaksanakan meskipun waktunya sudah keluar tetapi karena uh, belum dilaksanakan maka dia tetap wajib mengkodoknya jadi dua sholat dikodok waktunya kapan kalau sudah uh, jatuhnya kodok terserah dilakukan kapan saja itu ada karoha di dalam hadis disebutkan Misalkan, oh ingetnya ketika sudah masuk maghrib baru ingat atau ingetnya setelah uh, isya, ya silahkan lakukan pada saat itu juga. Tidak masalah, tidak harus menunggu waktu uh, duhur dan asar di hari berikutnya. Karena bisa jadi sebelum kita menggodok, ternyata kita sudah tidak punya kesempatan lagi atau tidak bertemu lagi dengan so waktu sholat duhur dan asar bisa jadi. Maka kalau bisa secepatnya dikodok. Walaupun nanti memang e, di sini e, perlu diperjelas lagi, ketika memang dia menjamak, itu faktornya karena safar. Misalkan, terus e, lupa tidak menjamak eh, karena sudah keluar waktunya, dan ingat-ingat sudah sampai rumah. Ini memang ulama nanti berbeda pendapat. Apakah di kodoknya itu boleh dengan cara kosor? Karena memang yang kita tinggalkan itu yang kita tidak sholat itu adalah sholat yang di dalam keadaan safar. Dan orang yang dalam keadaan safar itu diperbolehkan untuk kosor. Nah, tapi per, permasalahannya kita kodoknya di rumah, yaitu kita sudah bukan musafir. Apakah masih di boleh di kosor ataupun atau tidak? Sebagaimana? Karena kita memang sudah di rumah. Nah ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ya boleh dikosor karena memang yang kita tinggalkan sholat dalam keadaan safar. Meskipun kita kodoknya sudah bukan musafir. Ada juga yang mengatakan, ya tidak. Sholatnya tidak boleh dikosor. Kenapa? Karena melakukannya, meskipun itu sholat di e, dalam keadaan safar yang kita tinggalkan, tapi melakukannya itu kita sudah bukan musafir, maka sudah tidak diperbolehkan. Nah itu perbedaan ulama terkait apakah boleh dikosor atau tidak. Tetapi kalau pertanyaannya tadi, bagaimana hukumnya ketika lupa dia tidak berdosa, dan ketika dia sengaja, ia berdosa karena dia melakuk melakukannya dengan sengaja, dan kewajiban sholat itu tidak hilang dan wajib dikodok kedua-duanya. a'lam biswab.